tidak ada suara. Jadi speaker ini kerusakannya tidak keluar suara. Volume maksimal, power on indikatornya nyala sampai clip. Clipnya kedip tapi tidak menyala, tidak keluar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada kerjaan speaker aktif mereknya Das dengan kerusakan tidak ada suaranya. Mic-nya juga tidak bunyi. Nah, ini model belakangnya. Untuk indikator power menyala. Nanti dibongkar mesinnya kayak apa, dan analisa kerusakannya, dan cara pengetesan untuk tegangan secara aktif. Ini model mesinnya seperti ini. Kerusakannya tidak keluar suara. Ini tune kontrolnya. Kita bongkar dulu. Karena speaker aktif ini tidak keluar suara, jadi langkah pertama kita fokus untuk pengukuran aktif di mesin powernya. Ini mesin powernya nanti diukur secara aktif supaya bisa ketahuan mana yang bagian yang rusaknya. Nah, ini mesinnya, mesin powernya, ini kabel inputnya. Nah, ini mesin powernya. Untuk bagian power, kita ukur dulu bagian PCC inputnya. Kita tes PCC inputnya berapa. PCC inputnya kita ukur dengan skala DC 200 di trafonya, di tester. Coba PCC inputnya, tegangan minnya itu, ini tegangannya CT ya, powernya dengan PCC inputnya CT. Ini CT minnya terukur 56 volt. Dan tegangan plusnya juga 56 volt. Jadi cara ngukurnya, apakah nanti powernya normal apa enggak, kita tes. Jadi ini CT-nya min, ini plusnya Vialco plus. Nah, posisi pengukuran aktifnya itu tester kabel yang hitam di CT, kabel merahnya ini positif untuk plusnya. Ini plusnya itu 56 volt, minnya 56 volt.
Untuk mengukur outputnya normal apa tidaknya, kita tes posisi minnya ada di elkomin, plusnya ada di CT. Sekarang gantian posisi plusnya ada di outputnya, di speakernya. Kalau tegangannya sama dengan tegangan inputnya, berarti powernya normal. Ini untuk rangkaian finalnya. Gantian posisi plusnya ada di tegangan tester merahnya, di plusnya, tegangan plus min plusnya 56. Nah, untuk kabel minnya yang di CT, gantian ke outputnya, tegangannya harus sama antara plus sama CT 56, antara plus sama output speakernya juga harus 56. Sebaliknya juga sama, tegangan minnya, min sama CT-nya 56, kabel CT-nya pindah ke outputnya juga sama 56. Tetapi ini inputnya tidak mengeluarkan sinyal nih. Inputnya tidak mengeluarkan sinyal, kita pakai tangan aja, jari. Ini. Jadi ada kemungkinan ini kerusakannya di komponen transistor. Ini menggunakan transistornya 2N5551 sama 2N5401. Ini penguat awalnya itu menggunakan 2N transistor 2N5551 sama 2N5401. Kita ukur secara pasif. Jadi pengukuran power di elektronik itu sebaiknya pengukuran ada dua model, dua teknik ya. Jadi teknik pengukuran pasif sama teknik pengukuran aktif. Untuk pengukuran pasif itu bisa dilakukan di mesinnya langsung atau transistornya di open, dicabut, dilepas. Kita gunakan skala ohm ya. Untuk jenis TR transistor 2N5551, posisi basisnya ada di tengah. Posisi basisnya ada di tengah. Untuk tester digital biasanya terbaca nilainya sekitar 600 apa 500-an. Ini terbaca 600. Ini basisnya di tengah. Ini jenis kita ukur 5551. Ini basisnya terukur 627. Sebelahnya juga sama. Nah, ini untuk jenis TR 2N5551. Untuk jenis 5401-nya juga sama, basisnya terbaca 600. Basis kolektor 600, basis emitternya 607. Coba ukur lagi. Ini. Nah, karena diukur secara pasif, diukur secara pasif ini ternyata normal. Nih, ada kemungkinan ini solderannya retak. Solderannya retak. Coba disolder ulang. Solder ulang aja. Karena untuk pengukuran tegangan outputnya itu normal.
Jadi untuk pengukuran power rumusnya itu tegangan Voutnya itu setengah dari tegangan VCC input ya. Jadi kalau tegangan inputnya 100 volt, berarti 50 volt DC untuk CT min, 50 volt untuk DC CT plus. Nah, untuk tegangan Voutnya antara plus dan outputnya juga sama 50, dan sebaliknya untuk tegangan minnya juga sama. Tegangan outputnya ke min itu juga sama, harus 50 volt karena VCC outputnya setengah dari VCC input. Itu lebih mudah untuk pengecekan. Jadi untuk utamanya untuk ngetes power harus diutamakan tegangan aktifnya Voutnya setengah dari tegangan input. Kalau sudah terukur tegangannya setengah dan power juga belum bisa bunyi atau mengeluarkan sinyal, ada kemungkinan solderan kendor. Solderannya kendor atau papan PCB-nya ada sedikit retak karena diukur secara pasif, tidak ada kerusakan. Jadi langkah kedua setelah pengukuran secara aktif dilakukan pengecekan lanjutan, yaitu penyolderan ulang. Kita solder ulang semua supaya yakin. Di penguat awal, penguat driver, sampai penguat akhir atau panelnya. Jadi pengukuran Voutnya setengah dari tegangan input ini berlaku untuk semua jenis power ya. Semua jenis power pengukurannya sama. Rumusnya Vout setengah dari VCC input. Nah, kita tes lagi pengukurannya. Kita tes lagi pengukurannya. Tegangan min, ini pakai DC ya. Karena ini tegangannya 56, kita menggunakan DC skala 200. Jadi tegangan minnya itu ada 56. Jadi tegangan tester kabel hitamnya tetap di elkomin, kabel merahnya di tester itu yang tadinya CT pindah ke outputnya di speaker. Jumlahnya, nilai voltasenya harus sama 56. Nah, sebaliknya kita tes tegangan plusnya, tester kabel merahnya ke plus, kabel hitamnya ke CT, itu 56. Nah, tester yang hitam kita pindah ke output speakernya. Nah, ini jumlahnya sama 56. Kalau ini pengukurannya sudah normal, itu berarti mesinnya ada kemungkinan langsung normal. Kita tes sinyal inputnya. Nah, sinyal inputnya ada. Nah, sinyalnya sudah ada. Ini diakibatkan karena solderan retak. Dari solderan retak itu bisa dari awal perakitan atau kerusakan ini bisa karena getaran, karena ini mesin ada di box speaker, jadi ada kemungkinan kena getaran.
getaran, jadi solderannya bisa berubah atau longgar. Penyoleran juga harus teliti, jangan sampai ada yang nempel. Ya. 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 Kita tes lagi. Tes powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, power sudah normal. Kita pasang kembali. Pasang. Cik satu halo T satu, 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 halo cik satu. Kita cek nih speakernya, alhamdulillah sudah selesai. Cik satu halo T satu, cik satu halo, cik satu. Ini bluetoothnya. FM mode.
Bluetooth mode. Cik satu halo, cik satu, T satu, cik satu halo, T satu, cik cik satu halo, T satu, cik satu. Cik satu halo tes satu, cik satu halo tes satu, satu tes satu. Nah teman-teman, speaker aktifnya sudah berhasil. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan tidak sopan, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.